Oke okay guys, seperti ini cara pasangnya guys ya. Pokoknya hadap depan arah burung masuk guys ya. Arah depan arah burung masuk. Nah, dari dinding kiri kanan, pokoknya kalau kiri kanan. Nah, sana sini, pokoknya ini dari dinding ini. Dari sini ukurannya kurang lebih 20 cm guys ya, atau satu ini, satu kilan ini orang dewasa ini kurang lebih 20 cm. Dan kalau tweeternya seperti ini, panjang seperti ini, atau yang 4 segi itu, sama juga pasangnya itu jangan seperti ini guys ya. Nah, jangan lurus seperti ini. Kalau lurus ini biasa buat sarang nanti. Nah, nanti sarangnya jadinya nggak bagus. Nah, kalau pasangnya seperti ini, dia nanti kalau bikin sarang di sini, nah itu nanti lubangnya hanya kecil. Tapi kalau seperti ini, nanti sarangnya jadinya apa itu? Jadinya besar nanti lubangnya, pokoknya nggak bagus guys kalau dia bersarang di sini. Dar. Nah, oke guys, kaset channel balik maning guys. Halo guys, kaset balik maning guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Gimana kabarnya lur? Semoga sehat sukses selalu lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support Kaset Channel. Matur thank you. Yes, ini Kaset di apa ini? Ruangan mesin ya. Di ruangan mesin rumah burung walet guys. Ini nah, sini pintunya. Ini pintunya double dua, sini sama sana, ini luar sana. Nah, ini luar. Ini ada double dua, sana masuk dalam. Ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak, karena rumah burungnya ini besar guys ya. Semua main pakai timer guys ya. Nah, pakai timer. Pakai timer semua. Oke okay, guys. Ini Kaset mau masuk dalam, mau servis, mau lihat perkembangan rumah burung. Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen. Kita hitung dulu, lepas itu kita manen. Seperti itu. Oke guys, lanjut di dalamnya. Oke lur, kali ini Kaset sudah di dalam rumah burung walet. Ini Kaset mau itu lur ya. Nah, itu. Mau ganti tweeter lur. Ganti tweeter sama kabel sudah rusak. Nah, itu sudah saya buka semua, yang pinggir tengah sini semua saya sudah buka. Nah, sudah enggak ada katanya. Nah, ini Kaset mau berbagi caranya pasang guys ya. Nah, caranya pasang, hadapnya bagaimana, nanti apa biar enggak gagal paham, seperti itu guys ya. Bagi saudaraku yang belum tahu guys ya, kalau yang sudah paham pengalaman gak usah dibagi tahu guys. Nah, ini papannya kan arah seperti itu. Oke, ngeblur guys ini karena goyang-goyang. Nah, arahnya seperti itu dan lubang masuknya itu sana guys. Nah, ini saya di tingkat ketiga, ini atas sendiri 4, sana itu lubang, ada cahaya itu lubang apa masuk. Nah, itu sana itu lubang masuk, ini tangga, tangga turun ini guys ya, satu arah ke tangganya. Nah, itu. Nah, ini Kaset sudah bikin videonya, tangganya satu arah naik atas sampai lubang sana, tiap tingkat itu masuknya dari tangga sini sampai bawah. Nah, sampai bawah sana. Nah, sampai tingkat apa satu sana itu apa itu tangganya dari situ. Nah, ini
sana masuk. Nah itu atau pergi sini. Nah, saya mau pasang Twitter di papan itu guys ya. Nah ini papan itu ujung sana, tepi dinding sana sampai sini. Nah sampai sini, batas hitam ini. Nah, ini kan hadap, kalau saya seperti ini hadapnya kan hadap apa, belakang guys ya. Nah, depannya sana masuknya itu. Nah itu depan. Nah cara pasang Twitter itu kalau burungnya masuk dari sana itu mau arah hadap depan sana semua guys ya. Nah nanti saya perlihatkan kalau sudah saya pasang, pokoknya caranya hadap depan. Nah, seperti itu dipasang ujung pinggir sana, tepi dinding sana satu, tepi sini pun satu, maksudnya satu arah pergi belakang sana guys ya. Nah, sampai belakang sana pun sama. Dan Twitter tengah ini kan ada dua sekatan tengah ini. Nah ini bisa ditaruh di situ atau di tengah-tengah lurus. Nah ini karena ada dua sekatan, nah, Gadget taruh yang di sebelah sekatan ini biar senang mau tarik kabelnya nanti guys. Nah seperti itu. Nah ini kan ada sekatan dua, satu ini, nah, satu sama ini. Nah, kalau sekatannya di tengah satu saja, nah itu dipasang di tengah lurus pergi sana. Kalau dua seperti ini Gadget nanti saya pasang kiri kanan sekatan ini. Nah, nanti kalau sudah saya pasang saya tunjukkan guys ya. Nah, ini cara pasangnya Twitter. Nanti cara pasang kabelnya saya tunjukkan juga. Ini sudah pergi belakang, sampai belakang kan belok sana guys. Nah, belok. Nah, ini belok sini. Belok sini di arah sebelah sini sekatan. Nah, ini. Disekat jadi dua ini guys ya. Nah, ini. Nah, arah depan sana. Ke belakang sana. Nah. Kalau yang seperti ini lurusnya dari sekatan ini, yang sebelah sini hadapnya pergi sini guys ya. Nah, jangan hadap sana belakang atau depan, hadapnya arah samping sini. Nah, pokoknya dari arah burung masuk, di mana itu burung masuk pertama sana, nah, hadapnya Twitter itu seperti itu. Nah, contohnya ini Twitter lar ini ya. Nah, ini Twitter lar ini mau hadap sana tembak. Nah, tunjukkan di sana guys ya. Nah, arah sana, arah tempat masuk burung sana. Nah, seperti itu, jangan dihadapkan sana guys, mau dihadapkan sana. Nah, seperti itu. Ini kan sekatan ini. Nah, ini jangan dihadapkan seperti ini, mau dihadapkan seperti ini. Nah, mau arah sana. Ini buat contoh saja guys, nanti saya bikin videonya sendiri itu. Oke guys, ini alatnya semua saya sudah siapkan. Saya mau pasang dulu, nanti kalau sudah siap saya pasang, saya tunjukkan caranya seperti apa pasang Twitter itu yang disirip sana guys ya. Nah, seperti itu. Oke guys, seperti ini cara pasangnya guys ya. Pokoknya hadap depan arah burung masuk guys ya. Arah depan arah burung masuk. Nah, dari dinding kiri kanan, pokoknya kalau kiri kanan. Nah, sana sini, pokoknya ini dari dinding ini. Dari sini ukurannya kurang lebih 20 cm guys ya, atau satu ini, satu kilan ini orang dewasa ini kurang lebih 20 cm. Dan kalau Twitternya seperti ini, panjang seperti ini atau yang 4 segi itu, sama juga pasangnya itu jangan seperti ini guys ya. Nah, jangan lurus seperti ini. Kalau lurus ini biasa buat sarang nanti. Nah, nanti sarangnya jadinya nggak bagus. Nah, kalau pasangnya seperti ini, dia nanti kalau bikin sarang di sini, nah itu nanti lubangnya hanya kecil. Tapi kalau seperti ini nanti sarangnya jadinya apa? Itu jadinya besar nanti lubangnya. Pokoknya nggak bagus guys kalau dia bersarang di sini. Yang bawah ini, bawah ini enggak rata nanti. Nah, seperti itu. Kalau bersarang di belakang ini nanti dia lubang. Tapi kalau kita sengitkan seperti ini, kalau bersarang di belakang ini pun sama lubang, tapi nanti enggak sama guys ya. Nah, pokoknya intinya biasanya kalau burung baru itu biasanya itu apa, burung itu suka di sudut sama di belakang atau depan Twitter, biasanya seperti itu. Nah, kalau boleh yang pasangnya itu seperti ini guys. Nah, diambil ujungnya disengitkan seperti ini, yang panjang seperti ini atau 4 segi itu
Sama juga guys ya, dibikin tajam seperti ini. Oke guys ya, dan seterusnya. Caranya pasang ini, jarak satu papan satu bisa, yang bagus itu tiap papan. Yang paling bagus itu tiap papan ini paling bagus itu. Nah, semakin banyak tweeter semakin bagus. Nah, ini nanti Kacet pasang satu jarak satu papan satu nanti. Nah, seperti itu. Dan seterusnya sampai belakang sana. Nah, ini kan depan ada ini. Nah, ini. Ada apa ini, beam gantung ini. Nah, ini kan tahan papan ini kan jauh ini masih. Nah, sana lubangnya masuk sana depan sana. Ini tangga ini guys. Nah, kalau depan ada seperti ini, pasangnya itu jangan di papan pertama sini guys ya. Nah, ini kan papan pertama. Sini tepi. Tepi ini beam gantung ini. Ini kalau sini kosong nggak seperti ini. Ini kalau ini rendah saja, sedikit saja dari papan ini turunnya sedikit. Nah, itu dipasang dari sini boleh. Nah, dipasang di sini. Dipasang di depan sendiri sini bisa. Nah, kalau ini turunnya rendah seperti ini, nah itu dipasang yang papan kedua sini guys ya. Nah, nanti biar suaranya itu enggak hantam ini guys. Nah, kalau jauh sedikit ini nanti masih oke sedikit, kalau terlalu dekat nanti dia hantam ini nanti. Nah, seperti itu. Kalau jauh seperti ini burung pun dari terbang dari sini sudah dengar suaranya. Nah, kalau apa yang depan sendiri ini kalau bisa agak turunkan sedikit enggak apa-apa, biar agak tembak turun bawah sedikit. Nah, itu yang bagus seperti itu. Oke guys ya, pokoknya jangan yang depan sendiri, papan yang nomor 2 kalau ada ini. Kalau nggak ada ini, nah, kalau nggak ada ini, nah, langsung di papan pertama, tiap papan bisa, jarak satu bisa. Jangan jarak 2 guys ya, kalau jarak 2 itu terlalu jarang. Bisa-bisa guys, tapi pokoknya yang bagus itu satu papan satu itu paling bagus itu. Tapi biayanya mahal, seperti itu saja. Yang paling bagus itu satu papan satu. Nah, yang standar satu papan jarak satu itu sudah oke. Nah, seperti itu. Nah, ini sarangnya sudah baru Kacet panen dulu, baru Kacet bikin ini. Ini ada yang tinggal masih baru, ini belum jadi. Ini sudah bekasnya Kacet panen semua. Nah, itu kosong-kosong itu sudah panen semua. Oke guys, saya teruskan. Kalau saya sudah pasang kiri kanan tengah, nanti saya tunjukkan lagi guys ya, seperti itu. Nah, dan yang tengah ini, nah, sekali guys ya, yang tengah ini sama, nanti pasangnya yang di papan tengah ini dari sekatan ini larinya pergi sini 20 cm. Nah, seperti itu, sama dari ini. Nah, sama seperti ini. Nah, caranya seperti itu. Oke. Oke guys, nah ini saya sudah pasang sampai belakang sana guys ya. Nah ini, nah ini kalau ada ini, tadi saya sudah bilang kalau ada beam gantung bawah seperti ini, mau papan nomor 2 seperti itu. Nah, dari dinding keluar 20 cm pasangnya seperti itu. Nah, itu tiap sekatan itu saya kasih, kalau sekatannya satu tengah saja, nah, dikasih tengah ini. Karena sekatan tengah ada dua kayu, saya kasih sekali kiri kanannya itu. Nah, seperti itu pasangnya. Nah, sana satu, ujung sana satu. Pergi sampai belakang sana guys ya. Hadap depan pokoknya guys ya. Hadap burung masuk. Nah, sana burung masuk. Cahaya itu burung masuk. Pokoknya hadap burung masuk. Dan pasangnya itu seperti itu tadi. Dan agak disengetkan itu guys ya. Nah, kelihatan itu. Kelihatan guys, ada turun ke bawah pokoknya, agak apa, nggak lurus, nggak tegak seperti ini, agak agak sengit seperti ini. Nah, terus sampai belakang sana sama, jarak satu papan satu. Ini belakang ada apa, saya lebihkan satu itu, saya double itu. Nanti ini saya coba seperti ini, kita coba guys ya. Nah, nanti kalau di belakang sana ada tambah burung, mananya dia suka yang banyak tweeter. Nah, seperti itu. Tapi memang kalau banyak tweeter itu lebih bagus seperti itu, yang Kacet tahu seperti itu guys ya. Beda pokoknya, jarak satu papan satu sama tiap papan itu beda. Atau sama sekali nggak dikasih tweeter. Nah, itu lebih beda lagi.
Oke, ini sudah sampai belakang, dia pusing sana. Nah, kalau belok sana kan ini ada sekatan ini. Belok sana itu yang sana hadap sini guys ya. Nah, itu. Nah, itu hadap sini semua. Nah, itu. Nah, kelihatan guys ya. Nah, hadap sini semua guys ya. Nah, itu hadap sini. Ini karena hadapnya seperti ini, ikut ini saya pasang yang seperti itu. Nah, itu. Ngeblur guys. Nah, itu yang tengah sini saya taruh tengah-tengah, pokoknya tengah-tengah guys ya. Kiri kanan itu. Nah, hitam itu. Yang pinggir sama pinggir ikut tepi dinding sama sana. Pokoknya jangan sampai guys ya. Kalau yang dari sini sudah habis dinding, jangan sampai belakang dinding sendiri sana, jangan dikasih. Sama yang sini pun sama, sampai sini saja. Nah, ini. Nah, batas itu jangan sampai ujung dinding sana dikasih. Gak bagus, pokoknya kalau sampai tepi dinding sekali dikasih itu gak bagus. Nah, oke, sudah, kalau seperti ini sudah. Yang sini hadapnya hadap sini guys. Nah, ini saya belum pasang. Nah, yang dalam sini nanti hadapnya hadap sini. Pokoknya terus ada burung masuk seperti itu. Oke guys ya, pokoknya kurang lebih seperti itulah cara pasangnya, apa Twitter itu seperti itu. Nanti Gadget bikinkan videonya buat skemanya, caranya pasang itu seperti apa, ukurannya. Nah, itu nanti biar lebih jelas guys, karena ini di dalam rumah burung itu gelap, kadang ini kameranya kadang jelas nggak jelas seperti itu. Gadget pakai lampu ini saja, lampu kepala sama lampu kamera saja. Oke guys, pokoknya caranya kurang lebih seperti itu, dan kabelnya nanti Gadget bagi tahu cara pasangnya. Oke, cukup segitu saja, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam, matur, thank you.